generasi pertama Republik ini adalah generasi yang menjadi pejuang yang luar biasa. Dia berjuang dengan darahnya. Kemudian dilanjutkan dengan orang tuanya yang berjuang dengan keringatnya mengisi kemerdekaan. Oh, anak mudanya berjuang dengan androidnya. Sekarang ini kalau dalam siklusnya Ibnu Khaldun, bangsa ini sudah pada tahap generasi ketiga. Generasi pertama adalah generasi yang mendobrak. Generasi kedua adalah generasi yang membangun. Generasi ketiga adalah generasi yang merusak. Di negara-negara barat, ketika masyarakat sudah menikmati kemajuan teknologi, kemajuan sosial budaya dan lain sebagainya, dan mereka adalah anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang sukses, dia tidak perlu lagi bersusah payah. Dia menikmati kehidupan itu. Dan ketika menikmati kehidupan itu, dia tidak sedikit pun bercita-cita untuk berprestasi. Generasi android, cirinya ingin hidup enak, tidak mau bekerja keras, tidak mau didisiplin, tidak mau dimarahi. Ini jadi disiplin yang keras bagi dia, no way. Generasi inilah sebenarnya yang akan menjadi penanggung jawab bangsa ini di masa yang akan datang.